like a bell cut. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Kang Nano Channel di sini. Kali ini Kang Nano akan mengajak Anda untuk melihat yaitu Shukaku Barbecue. Yang ngomongnya susah sekali. Shukaku Barbecue adalah makanan siap saji, di mana di situ kita bisa pilih-pilih ya daging-daging yang disediakan nanti di Shukaku Resto ini. Yuk ikuti saja bersama Kang Nano Channel di sini. Yuk. Ini tempat masuknya guys. Sebelum masuk kita cuci tangan dulu ya, untuk melakukan protokol kesehatan. Jadi semua yang masuk diwajibkan untuk cuci-cuci tangan ya, dan selalu pakai masker. Ya, kita semua cuci tangan. Setelah itu kita masuk. Kita masuk mencari informasi. Kemudian kami diantar ke tempat yang masih kosong. Ini adalah suasana di dalam Resto Shukaku, di mana cukup luas tempatnya. Di sini tersedia juga dessert ya, dan kami didatangi oleh seorang pelayan yang mana akan membimbing kami untuk menikmati hidangan Shukaku. Tidak beberapa lama lagi kemudian kami didatangi oleh seorang pelayan di sini, menjelaskan menu-menu yang tersedia di Shukaku Barbecue. Di sini menunya ada menu standar, menu spesial, menu premium, dan paket ultimate. Paket standar sendiri di sini harganya Rp99.000, paket spesial Rp139.000, paket premium itu Rp169.000. Tapi di sini dagingnya berbeda dengan paket spesial dan paket standar. Di sini juga ditambahkan ada paket sushi ya. Di paket premium ada paket sushinya. Jadi kalau misalkan teman-teman yang mungkin barangkali penasaran terkait dengan paket sushi, itu di paket premium. Kemudian satu lagi adalah paket ultimate. Paket ultimate di situ harganya Rp229.000. Di sini juga tersedia minuman-minuman dengan beraneka rasa, ada lemon dan lain sebagainya. Untuk kami memesan paket premium ya, yang harganya Rp169.000 per orang ya. Jadi paket premium untuk anak yang masih sekitar di bawah 10 tahun itu bisa nanti hitungannya spesial ya. Jadi anak-anak dengan dewasa itu berbeda hitungannya ya. Jadi di sini juga ada sabu-sabu, namanya juga barbecue dan sabu. Di sini tersedia sabu-sabu ya, sabu-sabu. Di sini bisa sesukanya menggoreng apa membakar daging yang sudah disediakan per paket-paketnya ya. Kemudian untuk sabunya sendiri di situ kita bisa memilih kuahnya ya. Jadi kuahnya di situ bisa memilih sendiri, nanti akan diantar satu meja itu tersedia dua pilihan, yaitu dua kuah untuk sabu-sabu. Jadi nanti ditawarkan oleh nanti pelayannya mau suka yang mana sabunya. Untuk sabu-sabunya silahkan nanti bisa dipilih itu di area buffet atau area meja yang bisa mengambil sesukanya makanan-makanan yang untuk nanti dijadikan sebagai makanan sabu atau bisa dicampur dengan kuah sabu ya, kuah sabu-sabu ya. Kita makan dulu. Rasanya maknyos ya, rasanya maknyos.
Ya, dagingnya juga lumayan enak ya. Ini jadi makanan-makanan Jepang yang siap saji. Makanan paket di sini dagingnya sudah spesial, sudah terbagi-bagi ya. Jadi ada beberapa piring yang sudah di bukan piring namanya ya, tapi berbentuk piring ya. Bukan piring bundar tapi piring kotak di situ. Nah, kita ini adalah sushi. Sushi di mana sushinya sudah tersedia ya di dalam paket itu, karena paket premium di dalamnya ada paket sushi. Ini saya coba memakannya ya. Ini boleh campur ya. Nah, ini adalah makanan atau sayuran-sayuran yang bebas memilih sesuka kita. Kita ambil sendiri yang mana kita sukai. Nanti akan dicampur dengan sayur sabu-sabu ya. Di sini juga tersedia untuk sambal ya. Sambalnya nanti berbagai sambal untuk nanti dicocol dengan daging barbeque yang kita pilih. Di sini juga tersedia tadi ya di awal sudah bahas ada berbagai macam dessert ya. Berbagai macam dessert yang kita sukai. Di sini juga ada spaghetti. Di sampingnya juga masih ya berbagai atau beraneka ragam dari campuran nanti yang dimasukkan ke sabu-sabu. Ya, kami alhamdulillahirabbil alamin ya memakai paket premium ini adalah cukup harga yang bersahabat. Ya. Coba kita guys, kita makan, kita cicipi lagi. Rasanya maknyos, oishi, oishi alias enak, bahasa Jepangnya oishi itu enak. Ya, kita coba lagi satu suapan lagi. Mantap, bro, mantap, bro. Oke, ya kita coba, kita habiskan saja. Ya. Enak ya guys, alhamdulillahirabbil alamin. Sesekali nanti kalau datang ke Cirebon bisa mampir ke sini ke Shukaku Barbeque dan Shabu. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Kita jangan sia-siakan sabu yang sudah kita rendam, daging yang kita rendam di kuah sabu, kita cocol, kita naikkan, kita plating di atas mangkuk. Kita coba lagi. Seruput. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Maknyos oishi, oishi enak. Masuk terus di gawangnya, cool terus, cool. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, oke, sekian saja perjumpaan kita dengan kali ini. Kang Nano Channel.